Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami. Pertama-tama kami ingin akan mengajukan wawancara mengenai toleransi dan intoleransi. Yang pertama, menurut pandangan Romo itu sendiri, apa sih toleransi dan apakah toleransi itu udah benar-benar diterapkan di negara kita atau di kota kita atau di masyarakat kita ini? Ya, toleransi itu kan artinya kita memahami keyakinan, kepercayaan orang lain. Itu yang disebut toleransi. Kita pahami, kita ngerti, lalu kita menghormati. Nah, itu toleransi itu sebetulnya sih sudah saya berkatakan 99,9% itu sudah berjalan dengan baik gitu. Jadi sebetulnya masyarakat kita itu sudah menjalankan toleransi sekian lama sejak kita merdeka. Bagaimana menurut pandangan Romo terhadap keragaman budaya seperti suku, agama, dan lain-lain yang ada di Indonesia? Keragaman itu memang harus kita pahami ya. Karena memang keragaman itu kita pahami sebagai keindahan. Jadi ibarat taman, bunganya berbeda-beda, tapi kan kelihatannya bagus. Warna kuning, warna merah, warna oranye, gitu. Jadi sebetulnya keragaman itu justru indah, gitu loh. Coba bayangkan kalau sama gitu kan, kurang bagus. Gitu. Tapi kalau macam-macam beraneka ragam, itu kan bagus. Gitu. Pemahaman kita harus ke situ. Jadi kita bersyukur kita dilahirkan di mana perbedaan itu ada dan itu memang ada sejak zaman dunia ini ada. Nah, sekarang bagaimana kita memahaminya, mengerti bahwa kita ini memang beda. Bikin toleransi ini terhambat, malah akan menimbulkan seperti intoleransi gitu. Toleransi terhambat karena kebanyakan orang yang menghambat itu membenarkan diri sendiri, yang lain salah. Kita yang paling benar, yang lain salah. Lalu timbullah kebencian, timbullah iri hati, timbullah tidak senang gitu. Jadi itu hambatan utama ya di situ. Jadi orang kalau sudah mengerti ya tidak ada masalah, tapi hambatannya yaitu kalau kita dengan tetangga aja atau keluarga sendiri beda pendapat lalu tidak mau menerima ya sulit. Ya kita mau menerima dan kita harus saling menghormati, jadi tidak ada rasa apa namanya tidak senang. Apakah Romo pernah mengalami kasus intoleransi? Saya nggak pernah sih. Nggak pernah. Dan selama ini biasa-biasa aja itu. Karena kita memang di dunia itu ya begini. Ya ada orang yang mengatakan agama Buddha itu agama kuno misalnya. Ya memang agama sudah lama ya kuno lah. Itu. Karena prinsip kita itu, kita ini tidak menjadi hina kalau dihina. Kita tidak menjadi jelek kalau dijelek-jelekkan. Gitu. Jelek dan mulia itu, ya kita ini yang penting jalan sesuai dengan jalur apa yang diajarkan oleh agama. Lalu menurut kepercayaan Romo, bagaimana caranya untuk bisa saling bertoleransi tidak hanya antar agama, melainkan juga suku, suku dan kebudayaan yang lain-lainnya? Seharusnya kita sering mengadakan forum-forum pertemuan yang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, budaya, gitu. Jadi kita ada dialog, gitu, ada pertemuan, ada. Nah itu sangat
sangat bagus untuk mempertahankan toleransi itu. Jadi kalau kita saling ketemu begini kan kita bisa tahu jadi mana kelebihannya, mana kekurangannya gitu kan. Jadi kalau kita hanya salam sinawang lihat dari jauh, itu sana beda, sini beda, tapi begitu kita dialog kan sebetulnya kan ada titik temu yang sama. Nah itu cara mempertahankan kan gitu. Agama Buddha merupakan salah satu agama yang tergolong minoritas. Apakah ada kesulitan atau tekanan dalam mengadakan kegiatan, beribadah, atau gangguan lainnya? Selama ini yang saya rasakan enggak ada. Enggak ada karena sebetulnya agama Buddha memang ya, pernah dijaya di Nusantara ini. Ya, tapi selama kita masih berpedoman dengan apa yang diajarkan oleh Buddha, ya kita enggak pernah ada halangan. Ya, artinya kita menjalankan ajaran sesuai dengan sumbernya. Kita ikuti apa aturan-aturan yang di apa yang dibentuk oleh pemerintah yang menjaga kerukunan antar intern beragama, kerukunan antar agama dengan pemerintah. Jadi tidak ada masalah. Lalu menurut pandangan Romo, bagaimana kasus intoleransi yang masih sering terjadi? Misalnya ada perusakan-perusakan tempat ibadah, tindakan terorisme, terus diskriminasi akan suku, etnis, atau kelompok minoritas tertentu. Nah, itu memang ada oknum-oknum tertentu yang tidak senang. Oleh karena itu kan kita harus lihat dua sisi. Kalau misalnya mendirikan tempat ibadah itu apa sudah sesuai aturan belum? Nah, kan nanti ada aturannya. Ya, harus ada misalnya 90 orang pengguna, 60 orang lingkungan sekitar itu setuju juga. Nah, kalau itu dijalankan ya sudah dapat izin ya jalan. Nah, tetapi yang apa yang diusah itu saya juga kurang tahu apakah persyaratan itu sudah apa namanya lengkap belum. Kalau sudah lengkap ya itu perlu disayangkan. Tapi itu kan saya katakan itu oknum. Kalau umat itu kan jamak. Jadi oknum itu memang ada orang-orang yang tidak senang. Tapi itu ya persentasenya yang enggak banyak. Menurut pandangan Romo, ada pihak-pihak yang menggunakan agama untuk kepentingan politik seperti yang kerap kali terjadi akhir-akhir ini. Bagaimana menurut Romo? Ya sebetulnya politik itu kan baik. Ya di politik itu ada yang apa namanya? Kalau agama digunakan untuk politik, selama itu politiknya positif ya nggak apa-apa. Tapi kalau politiknya itu negatif menggunakan agama ya disayangkan ya, karena agama itu kan memang dianggap suci, ada kitab sucinya, ada guru sucinya, kenapa dimanfaatkan untuk apa namanya hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau politik yang baik ya apa-apa, karena memang agama itu kan selalu mengajarkan baik, menyenangkan orang lain, memakmurkan negara, memakmurkan semuanya. Lalu apa sih yang membuat orang itu menjadi terpancing untuk terlibat dalam tindakan-tindakan intoleransi seperti yang tadi disebutkan? Pertama, orang itu kan punya ambisi. Kedua, orang itu punya apa namanya kepentingan. Ya, kepentingan. Jadi itulah yang menyebabkan orang intoleransi. Jadi anggap kalau orang lain maju, nanti kita bagaimana?
ya mereka berupaya supaya yang lain tidak maju, kita maju. Biasanya intoleransi itu muncul karena iri hati, karena keinginan, karena kepentingan, karena nah itu bisa juga apa namanya saling sikut menyikut. Menurut Romo, apakah tindakan intoleran seperti terorisme, penindasan, pengrusakan tempat tempat ibadah dan sebagainya benar-benar bisa dihentikan atau dihilangkan? Kalau bisa, gimana caranya? Kalau itu semua kan dari diri sendiri. Kalau diri sendiri nggak memahami apa itu toleransi, ya sulit untuk menghilangkannya. Karena dunia ini antara baik dan jahat itu selalu ada, seperti gelap dan terang itu. Nah, sekarang tinggal porsinya, banyak yang mana, banyak baiknya atau banyak jahatnya. Jadi kalau banyak jahatnya ya itu intoleransi, tapi kalau banyak baiknya ya toleransi. Nah, kalau banyak baiknya ini cara satunya untuk menyelesaikan masalah, supaya itu ya harus semua harus baik, manusia semua harus baik. Tapi apa mungkin? Karena itu memang ada gelap, ada terang, ada baik, ada buruk. Setiap negara, setiap dunia itu pasti ada. Nah, tergantung bagaimana kita. Dan negara-negara yang lain, demokrasinya, toleransinya juga ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Ya, ada teroris. Teroris itu kan sebetulnya kan orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang tidak kebagian apa namanya kesempatan untuk apa kepentingan mereka gitu. Jadi dia membentuk satu kelompok teroris yang ingin apa namanya merusak tatanan. Ada nggak pesan-pesan dari Romo supaya para generasi muda khususnya tidak mudah terpancing dan terlibat dalam tindakan intoleransi, namun jadi lebih aktif dalam mengembangkan semangat toleransinya? Ya, pertama-tama untuk anak muda itu ya jangan percaya dengan isu, harus cek dan recheck. Terus kita juga berpikir realitas gitu loh, karena kita memang berbeda, nggak mungkin kita bisa menyamakan sampai kapanpun nggak bisa. Nah, itu harus kita terima. Ya, anak muda harus cermat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang apa hoax, mana yang benar gitu. Harus dicek. Jadi kita jangan mudah terpercaya dengan hasutan-hasutan dan jangan terpancing dengan kadang-kadang ada kata-kata yang menyakitkan, jangan sampai terpancing. Nah, itu caranya kita memahami bahwa kita ini memang berbeda kok, mau disamakan gimana nggak bisa, ini aja beda, ada yang agak putih, ada yang agak hitam, beda. Mau putih semua walaupun di pakai apa juga nggak bisa, beda. Apa kita mau dibenci yang hitam? Ya enggak. Apa kita benci yang putih? Ya enggak. Tapi kan manusia itu kan kalau nggak memahami kan kulit hitam kulit putih kan jadi pertentangan. Sekian, terima kasih Romo atas waktu yang telah diberikan.